eksklusif banget karena aku belum pernah nunjukin ke siapa-siapa adalah album foto aku pas nikah. Nih, Feby dan Revan, salah lagi. Nah, ini lagi sungkeman. Ini lagi sungkeman. Biasalah ya penuh air. Jadi cuma kayak keluarga aja sih itu. Iya, ini mau akad. Ini lagi dikasih wejangan lah kalau kata orang tua di rumah. Ini Dedet lagi sungkem sama mama. Buku nikah yang kemarin aku baru upload di Instagram dan jadi heboh gara-gara aku upload. Aku masukin ini maksudnya karena lagi rapi-rapi, foto-foto lucu. Malah dibilang yang enggak-enggak, padahal aku bukan baru sah, tapi emang baru nunjukin bukunya. Kasih cincin, tuh cie, tuh lihat tuh. Ini biasalah ya, nangis lagi. Nah, ini ada mama aku. Ini ada mamanya Revan, ini ada papanya Revan, ini ada kakak aku, ini ada adiknya Revan gitu. Nah, ini keluarga besar sih kalau ini. Bukan resepsi juga sih, jadi abis akad kita ganti baju cuman buat foto. Karena kan kita emang gak dibikin kayak acara gimana gitu, enggak. Nah gitu pemirsa. Itulah perjuangan, bukan perjuangan sih, itulah perjalanan aku sama Revan. Makanya kalau sekarang ditanya apa arti Revan buat aku, apa arti aku buat Revan, benar tadi kata Didet. Temen seperjuangan, temen sedih maupun seneng, temen susah maupun enggak.